grup gigi itu Dewa Bujana itu lagi mau membuat gigi yang baru. Oh. Ya. Gigi-gigi. Karena gigi yang lama kan udah tua tuh. Udah tua. Mau cari gigi muda. Lu jangan bawa tua dong, gue jadi tersinggung. Ya kan kalau merasa tersinggung. Iya. Jadi ini mau dibikin grup namanya Band Gusi. Gue tuh. Gusi? Ya, Gusi. Band Gusi. Gusi. Lah kan gigi udah ada. Iya. Gigi mau nemplok di mana kalau nggak ada Gusi? Iya benar juga sih, benar. Ya? Iya benar. Kita panggilkan. Dewa Bujana. Woi, serius? Iya, biar bikin nanti bikin bandnya lebih keren. Ya. Itu kenapa? Inilah jadi dia. Cicak. Dewa Bujana. Duduk joget dulu. Oh, mohon maaf, ini Dewa Bujana apa Caca Handika? Kayaknya lebih cocok Caca Handika deh. Anda ini Dewa Bujana, pemain gitar? Iya, tapi saya selain itu juga ada pemain lain. Pemain apa? Suara saya hilang ya? Jatuh di mana? Pakai ini suara saya. Cek, cek. Ada, oh. Nih. Kenapa? Ini bukan ular. Ini mic bukan ular. Aku takut dia naik. Oh, ya enggak dong. Serem. Masa naik, emang dia ujian. Aku takut. Maksudnya harganya naik? Iya. Enggak, harganya masih segitu aja. Aku selain gitaris, aku juga perancang busana. Oh. Makanya nama aku Dewa Busana. Dewa Busana. Oh, salah manggil gua. Kecewa gua ini. Beda gua dong, pengennya pemain gitar. Kalau Dewa Busana kan hubungannya dengan baju. Betul. Anda nggak usah kecewa. Mendingan Anda ke situ. Daripada kecewa, mending ke situ. Iya, saya tahu. Tapi kan kami butuh gitaris untuk gitaris. Oh, saya main bisa main band gitar. Dia yang oh serius bisa. Kompak. Saya juga bisa main gitar. Benar. Tenang aja, kalau soal gitar aku kan ahlinya. Udah dimandiin ya. Kenapa jadi perancang Gus Mini Anda? Eh, Busana. Busana. Ya karena itu passion aku. Terjemput. Passion aku itu. Oh ternyata bisa main gitar juga. Efek itu mas? Gak ada jacknya, gak ada. Efek itu efek? Banyak semut nih. Saya kira efek. Oh mukulnya gitu ya? Kesel gua. Kirain efek semut. Denting piyama. Piano. Mau lagu apa? Di mana ada piyama berdenting? Yang itu lagu anak-anak. Tadi saya lagu anak pada hari mikir gitu. Ya, pada hari Minggu. Wajar bila terucap. Namamu malam ini. Mamanang mah di jajah. Setengah-setengah. Anda ini disuruh main gitar, oh, iya. Mengiringi mereka bernyanyi. Okay. Mereka mau bikin, aduh kelilipan gua, bikin grup. Boleh, udah kacamata kan, masa kelilipan? Bolong lewat sini. Anda tanya apapun, gitar ini bisa menjawab. Serius? Serius, Liu. Serius. Tanya aja apa aja. Serius, Liu. Serius. Welly? Kamu dari mana? Tetangga, Cimahi. Nah, oh, iya. Oh, iya, bisa jawab dia. Cimahinya sebelah mana? Sebelah pinggir. Kamu kesini kita bareng sama siapa? Dewa Busana dong. Nah. Kamu kapan meninggal? Loh, kok begitu? Tidak ada yang tahu. Oh, tapi kan saya nanya gitar. Saya kan nanya gitar. Matematika. Oh, oke. Okay. Oh, hitungan. Satu ditambah satu berapa? Dua. Nah. Oke. Okay. Dua dikali dua?
kasih yang susah ya. Boleh coba? 50 tambah 50 berapa? 100. Sekarang ini yang susah, yang susah ya. Kasih. 20 tambah 7 dikali 3 diambil sama tetangga 7. Ya. Dikali 18 ya, dibagi 12 ya, dibagi akar kuadrat dan juga akar huntu. Ayo, berapa? Banyakan dong. Jawab ya. Jawab ya. Nah, yeah. Mikir saja kamu sendiri. Tanya bisa dia. Teknik gitar itu ada dua. Oh, apa aja? Ya. Yang pertama itu dipetik. Dipetik caranya seperti apa, Asep? Bos. Itu yang dipetik. Kalau yang dikocok seperti apa? Begini. Bukan, yang dikocok yang begini dong. Gitu. Gitu. Dan Dewa Busana ini tidak hanya bisa bermain gitar, tapi dia juga bisa menirukan suara burung. Silakan. Wah, pakai mulut. Ini pakai gitar atau pakai mulut? Pakai mulut. Pakai mulut. Pakai gitar aja kali. Iya, boleh. Gitar ini bisa menirukan suara apapun. Dia bisa menirukan suara sirena ambulan. Masa serius? Di... Coba. Mohon maaf, itu bukan ambulan. Apa? Itu pintu kereta. Salah saya. Coba suara sirene. Suara sirene. Berantem. Malah kayak kucing kawin. Malah yang teriak. Orang suara ambulan yang teriak mayatnya. Gimana kalau kita nyanyi bersama? Ayo, dicek dulu dia mengiringi. Nyanyi lagu bersama. Apa nih? Ayo. Lagu apa aja ya? Ambilkan bulanku. Tinggian, Mas. Hah? Susah ngambilnya gimana? Enggak, lagu. Hah? Lagu. Oh, iya. Mas, ini apa, Mas? Ini kostum Mas, kostum pelindung supaya leher kita nggak pegel. Dan ini ketika kita dalam air ini akan menjadi karena Dewa Busana. Dia menyiapkan busana kayak juga. Iya. Gitu ya. Ya Allah, itu tangan banyak amat. Ini kok tangan banyak banget, Mas? Buat apa? Ini buat tanda orang ramah nih. Iya, kita orangnya ramah. Salam. Jadi kita menandakan bahwa kita dermawan dan sosial. Selalu memberi. Luar biasa ya. Itu mah spray. Oh. Spray bagaimana? Ini ada itu. Ada. Nih, coba tuh. Nah, baju handuk. Ah, pas banget. Nih, jadi bagus kostumnya nih. Sudah disiapkan ya? Sudah disiapkan. Jadi saya juga. Iya, ada lu juga. Kostum terbaru. Ini kostum mengingatkan kepada kita, iya, loh. Iya, tapi serem. Kenapa? Mas Sule, ya? Minta tolong dong. Kenapa? Ganjil. Oh iya. Ngomong dong. Sempit. Ayo, Mas mau nyanyi. Nyanyi ya. Ambilkan bulan. Celananya. Ambilkan bulan, Bang. Cek. Ini saya benar. Benar. Rosa sini, Rosa. Ah, Rosa. Rosa. Nadanya naik lagi sedikit. Ya. Ambilkan. Ayo bareng nih. Satu-satu dulu, Mas. Bareng nih. Satu-satu dulu. Satu, ya. Dua, tiga. Ambil. Ini pales nih. Ini pales nih. Ini pales elu. Di emak. Dia udah benar tadi. Ambilkan bulat. Tuh, benar ya. Kan? Ya, coba Mak ambilkan. Itu bener. Bulan bu. Ayo ulang lagi. Tangan saya mana? Tadi ada main ke mana tadi? Tadi ada main ke mana? Ngangkut, Mas. Coba diangkat di bawahnya. Coba lihat di bawah. Di bawahnya kali. Ah, ini.
Ada kan? Udah ketemu. Udah ketemu. Iya. Jangan lupa tempatin lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, lagu dewasa ya? Iya. Lagu dewasa. Dari matamu, matamu, Copot mama. Balik. Balik, kan ngomongnya begini malu. Beda. Itu masih keluar. Terus yang belakangnya kelihatan. Sangkain nutupin kus-kus. Repot, nyari duit terus pakai wig. Nah. Mesti gua yang rapihin yuk. Beli ada. Gak dihipnotis, malah tidur lu. Apa? Itu baru. Lepas. Nah, gitu aja. Gitu aja udah. Udah jangan kayak orang dihipnotis. Benar udah cakep begitu. Kayak orang lagi banyak tagihan. Makasih ya, saya pamit dulu ya. Kemana? Belum. Mau ada acara, saya di sini gak boleh lebih dari 3 menit. Kenapa emang? Mati kata tadi mau nyanyi. Udah ada acara lain. Kuota lu minim. Neng stasiun balapan. Oh no, kayak lo sejati kan.